Ini bawa kikil berapa tadi, Cak Adi? Banyak, berapa kilo ini, Pak Cak? 70 kiloan kikil. Wah, mantep. Ini tiap hari habis segini ya, Cak, ya? Iya. Jadi ini stoknya udah ada yang itu ya, nyetor ya, Cak, ya? Sudah. Oh, udah ada yang setor. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, teman-teman, ya, akhirnya sampai di Kabupaten Gresik, ya. Ini aku sedang berada di Jalan Sindujoyo, Kebungson Kemuturan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, ini di belakangku, teman-teman, ya, ada soto kikil yang rame banget, ya. Ini namanya soto kikil Cak Adi. Ini jualannya sudah dari tahun 97, ya. Sebelum Pak Harto lengser katanya. Dalam seharinya, ya, Cak Adi itu katanya bisa menghabiskan 70 kilo kikil sapi, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang itu masih ramai aja yang antri. Nah, tadi sebelum buka itu juga sudah banyak yang nunggu, teman-teman, ya. Nah, bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk alamat lengkap serta link Google Map-nya. Mari dong. Nah, ini Cak Adi baru datang, teman-teman, ya. Ini udah ada yang nunggu, teman-teman, ya. Baru persiapan. Nah, ini kikilnya, teman-teman, ya. Pun dintosi, Pak. ini baru datang rombongnya Cak Adi, ini udah banyak yang nunggu, teman-teman, ya. Us, mantap, teman-teman, ya. Udah foto erek ya. Us. Daun bawang ya, Cak, ya, sama seledri, ya. Seledri, daun bawang. Ini kikilnya, teman-teman, ya, yang utuhan juga ada. Nah, ini rombong baru datang langsung diserang, teman-teman, ya. Mantep. Udah banyak yang bungkus, teman-teman. Ini kuahnya, teman-teman, ya. Bener-bener berempah, teman-teman, ya. Berbumbu. Samit. Oh, ini yang besar-besar ya, Cak, ya. Kalau yang besar-besar gini berapa, Cak, ini? 30-40. 30-40, oh, tergantung besar kecil ya, Cak, ya. Mantap. Oh, masih dapat cingur itu, Cak? Iya. Cingur, ya.
Wih, banyak banget tuh, Cak. Berapa ini? 40.000. Puas ini teman-teman ya. Bisa untuk makan sekeluarga ini. Nah, ini stok kuahnya lagi teman-teman ya. Nah, ini kuahnya banyak banget teman-teman ya. Oh. Ini juga. Ini lontongnya buat sendiri, Cak? Atau pesanan? Pesan aja. Oh, pesanan aja ya. Banyak ya, Cak ya, lontongnya ya. YouTube nggih. Ini langsung banyak yang dibungkus teman-teman ya. Oh, kuah dipisah ya, Cak ya? Iya, 30-25 kuah. Oh, kuah dipisah kalau yang besar ya, Cak ya. Kalau biasa 20.000 satu porsi. 20.000 itu yang standar ya, Cak ya? Iya. Kalau bisa kuah 30. 30, 40 iya. Ya. Yang standar 20.000 cuma teman-teman. Nah. Oh, sesuai request ya, Cak. Ya bisa 35, 40 ya. 30 bisa sesuai request teman-teman ya. Oke, siap. Siap. Nah, ini Cak Adi baru buka langsung diserbu teman-teman ya, diserang. Ini banyak banget yang bungkus. Oh, sambelnya juga dipisah teman-teman, jeruk juga dipisah. Oh, bisa nasi, bisa lontong teman-teman ya. Harganya sama ya, Cak Adi ya? Sama. Sama aja. Tergantung lauknya ya, Cak ya. Nek lauknya semakin banyak ya, semakin banyak. Banyak uangnya. Banyak uangnya. Betul, 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 betul. Ini yang porsi berapaan, Cak? Kayak gini. 20.000 ini ya. 20.000 udah dapatnya banyak teman-teman ya ternyata. Oh. 20.000 teman-teman. Pasti seru nipis. Nah, ini yang dipisah teman-teman ya. Ini kalau yang besar nggak muat ya, Cak ya, harus dipisah kayak gini ya. Mangkoknya tidak muat teman-teman ya. Oh, dipotong gitu teman-teman biar makannya mudah ya, Cak ya. Nah. Ini yang porsi berapa, Cak? Kayak gini, Cak? Itu standar 20, yang sisa ini 25. Yang sisa ini 25. Ya. Oh, iya.
ini 20.000 teman-teman ya. Kalau nasi sama ikan dilainkan 25. Kalau dipisah ya, Cak ya. Berarti nasinya hitungannya berapa, Cak? Kalau nasi ini doa 5.000 masih terjangkau teman-teman. Jadi kalau nambah nasi juga boleh ya, Cak ya. Bisa. Nasinya aja. Is mantep. Nah ini Bu E juga masih nunggu. Pak 30 nggih, Pak. Nah, ini teman-teman ya, Cak Adi langsung diserbu pembeli. Terus mantep. Porsi brutal-brutal teman-teman ya. Di atas 30.000 ini. Atas. Matengnya jam lontong. Matengnya jam lontong. Langsung ini teman-teman ya. Ini Cak Adi ini suka guyon teman-teman ya. Makanya pelanggannya nyaman. Pilih-pilih ini teman-teman ya, perunggalan. Buka jam 10. Buka jam 10 ya, Pak ya. Nanti sampai jam berapa, Pak Adi? Jam 2 habis. Jam 2 udah habis. Sebentar sekali jualannya. Iya ya. Cuma 4 jam ya, Pak, ya, jualannya ya. Ini Bu Adi ya, Bari, Cak Adi, ya kan? Nggak ada libur ya, seminggu sekali ya. Liburnya cuma capek. Cuma capek aja. Kuahnya dipisah teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, dikerubuti pembeli. Oh sampai kayak gini loh. Cak Adinya. Oh ini Cak Adi sampai nggak kelihatan teman-teman ya. Ini benar-benar rombong baru datang langsung diserang nih. Kurang jelas. Kurang jelas nggih. Nggih, Bu. Iki jelas conto temenan Bu. Jelas jos. Ini penjualnya sampai enggak kelihatan. Diserbu terus.
diiris-iris sama Cak Adi. Ini bukannya udah lama ya Cak Adi ya? Iya. Tahun berapa Pak? 97. Wih, zamannya Mbah Harto, Cak. Harto. Cak Adi jenengan ya, Cak Adi? Oh, tapi awet muda ya jenengan ya. Masih 20 tahun. Kabur. Waduh. Ini 10. Sekarang ini kemantu kok. Juaranya dari dulu juga di sini ya Pak ya? Enggak, dulu di pelabuhan. Oh, dulu di pelabuhan. Kalau pindah sini udah lama ya Cak ya? Mantap teman. Mantap. Ayo yang. Ya, ini yang borong banyak banget. Ini bawa kikil berapa tadi Cak Adi? Banyak. Berapa kilo ini Pak Cak? 70 kiloan kikil. Wah, mantep. Ini tiap hari habis segini ya Cak ya? Iya. Jadi ini stoknya udah ada yang itu ya nyetor ya Cak ya? Sudah. Oh, udah ada yang setor. Iya. 70 kilo teman-teman ya kikilnya. Mantep. Cak Adi nyanyi sik iki. Di kerubung pembeli cik sempat nyanyi Cak Adi. Iya. Makane awet muda. Loh. Iki Pak, yuk globali. Ini ya. Okay. Ini balungan kan? Iya ada. Iya nggih. Sak nang gendong aku to. Kok gendong sembrengo semana. Isi abot gendong bojo. Gendong tas. Gendong bojo gak wani suwe. Oke, makin rame ya teman-teman ya. Kita tunggu aja di sana. Wah ini teman-teman ya, pesananku porsi 40.000. Wah mantep. Yes. Ini aku pesen tanpa nasi teman-teman ya. Oke. Nah ini pesananku teman-teman ya, setelah antri tadi ya, baru buka Adi langsung diserbu sama pembeli. Nah ini aku pesen porsi yang 40.000 teman-teman ya. Jadi tergantung request ya, bisa pesen yang standarnya mulai harga 20.000 ya. Nah ini aku pesen 40.000 tanpa nasi teman-teman atau tanpa lontong ya. Ini aku rasa udah kenyang ya untuk sarapan ya. Sarapan atau makan siang ini? Makan siang ya. Makan siang plus sarapan. Nah ini teman ya. Ini tungkak sapi nih. Banyak. Ini dalam satu porsi ini udah ditaburi bawang goreng dan juga daun bawang teman-teman. Nah, ini yang bikin sedep ya ini, sama seledri ya. Kita cicipi dari kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Madang sih loh. Wow. Nah ini teman-teman,
tungkak sapinya, kita coba. Dan di sini juga ada kerupuk rambak, teman-teman ya. Nah, ini serba sapi ya, ini rambak sapi, ini juga kikil sapi. Mantap ini teman-teman ya. Wow. Ini empuk banget teman-teman ya. Nyaris tidak ada perlawanan. Empuk banget, ngebrul ya. Ini kuahnya aku seneng ya, sedep, gurih, seger gitu ya. Ya khas-khas soto gitu ya, karena ini memang soto kikil ya, bukan kare ya. Ini pakainya kuahnya kuah soto teman-teman ya, kuahnya bening. Ini rasanya maplak ada kejem-jem, wow, wow, recommended, mantep. Nah kikil ini juga ngenyangin teman-teman ya, ini kenyangnya lama makan kikil itu. Sambelnya walaupun dikit juga ternyata pedes teman-teman. Mantap ini. Empuk banget. Ini masih begini teman-teman ya. Tuh. Habis, mantep. Nah ini suasana yang makan di dalam teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, udah selesai makannya. Mantep banget ya, kenyang banget ya. Tadi porsiku memang porsi aku yang spesial ya, minta yang porsi jumbo 40.000. Mantep banget ya, wani bumbu. Pokoknya rekomendasi buat teman-teman semua yang datang ke Kabupaten Gresik. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau terus bisa di dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.